maka sesungguhnya telah berkata setengah-setengah orang solihin, mana orang yang baik, mana orang menunai hak Allah, hak anak ada. Ia katakan inna sawadal qalbi, sesungguhnya jadi hitam hati. Orang tua panggil hitam perut dah. Dia kata hitam hati, hitam perut dah. Ingat molek tu akhir lah. Duk jadi hitam hati, hitam perut dah. Bila perut dah tu hitam, hati tu hitam. Semaya malah, ngaji malah. Hak pendek kata benda hak jadi kebaikan tak wasa nak. Hati tak boleh terima. Kerana hati ya sudah cuma hitam dah. Tak ada hal. Ha tu kita ngaji malam ni terpakai kena ambil. Orang panggil ambil hak kita mengaji ni pergi buat suluh diri kita. Jangan buat suluh ke? Buat suluh diri kita. Suluh hati kan, hati kita ni masuk dia kata hati gelap ke, hati hitam ke, perut dah hitam ke, perut dah cerah. Ha tu dia nah. Kata dia sesungguhnya hitam hati. Jadi hati tergelap. Ha khabar dia nya minazunub. Yo ya dulu. Ya ni nasyi'un minazunub, terjadi daripada banyak dosa. Tengok ya az-zunub, ya tak kita az-zambi, terjadi banyak dosa. Kita kata dosa, satu dosa tu agak tak gelak lagi. Bila tiga dosa, empat dosa tak ada taubat, mula hati nak gelak dah. Ha tu. Patut tu akan mikir dah. Dosa tu akan pakat fikir. Ah tu dia antaranya. Oleh tu ada kedaknya kata tanda hati gelak nak tahu tahu hati kita sudah gelak dah. Bila kita tahu kata tanda tergelak hati, kita gi arti kita ni salah banyak dengan Tuhan. Ah ni sabik hang ngaji tasawuf ni dia nak berkibat ni. Ah tu dia. Lalu itulah kata dia wa alamatu safadil qalbi. Dan bermula tanda dan alamat gelap perut. Pasal tergelap hati, gelap mata pedah. Mata tu apa rekah dah tu. Rekah dah tu. Haa tu. Nah. Kalau gitu alamat hitam hati, alamat kerah perut dah, alamat butuh hati. Allah tajida minazunu bimafza'an. Haa. Allah. Bahawa tidak akan mendapat daripada dosa-dosa tu mafza'an. Masdar mimi dia. Takut. Mafza'an makna takut dan gelosoh. Tiada tu. Dengan analah kan. Bila kita sudah buat suatu salah eh, tak ada rasa takut. Tak ada rasa serabut. Loh, saya silap dah. Aku tak semaya gini. Loh silap roh aku. Ha gitu. Silap roh aku hari ni. Ha ngupak kau orang. Hak tu hati tak cuci. Kalau hati kita cemar, jatuh salah, tak ada rasa sabuk duk bergalak suka. Sebab dia bagi dalannya, dalam syarah dia bal surur bukan serenok. Ha tu pendek hati dah tu. Buat salah serenok. Ha alamat kita perlu. Sebab tak akhir lah. Duk ponok salah. Tok guru pun ayatnya nak buat lah balas tu. Dia tak rasa rana-rana. Bukan suka-suka lah. Alamak kita tu, hati kita tu sudah gelap. Ha tu dah kau tu. Lepas tu akhir gelap hati tu akhir. Orang kalau silap je lu salah lah duduk. Dengan siapa nak makan nasi tak tergamuk. Bukan tak tergamuk pun tak malu ke Tuhan. Pan buat salah gerak kelik dia. Sepo tu aku buat salah kan. Kita nak malu ke babo, tak kena. Malu ke tu eh. Pasal hak suruh we perintah taat kepada pemimpin kita tu bukan babo tu eh. Wa ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Ha.
Lepas tu suruh hormat pada orang lain. Bukan di antara tu suruh. Nabi suruh. Lepas Nabi suruh mari di mana? Tu hegok suruh. Ha, tapi ada dalam hadis. Akrimul ulama. Mumah nak melio dah tuk-tuk guru. Tiba-tiba kita tak wasa berat ke dia. Belakang ke dia. Alamak hati kita tu gila. Kita rakyat tak Allah demo ni. Oh tak ada hormat lah semua tuk guru. Salah lama weh. Jadi wasa malu, berasa jadi wasa duka cita. Bukan malu kok ke? Malu tu he. Orang yang galak ya tak galak. Alamak. Mana orang tu tu hati cuci lagi. Kalau buat maksiat tak ada wasa rana-rana. Orang tu cuma tu akan pisah, gue tu buat cepat-cepat dah. Ha tu akan mikir. Ha tapi kalau berat tengok foto akhir ni, masalah ni dah ni. Masalah kata sawadul qalb. Ha. Kita ingat sepodok misal sepodok ponok dulu tu royak so tak leh lah kita. Tak si video ulah pula tak kita. Tak buat dah. Dia lalu jalan. Babo sudah mengajar gitu. Dia benar ada ya bedah tak apa sok. Duk sudah mengajar. Dia lalu. Ah ya mai ibu sendiri dia buat kerja. Kelik dah tak. Sat tak kira. Sila. Ha tengok. Dah dah. Padahal kita gitu kita sudah mengajar muzakarah tu ha hendak ngaji dengan babo suruh makan air tu tadi nak klip ngapa pula lah tapi takut-takut je tengok oh takut-takut tu takut ya tengok ya murih bila ya murih Tuhan juga murih kerana redha di antara Allah di atas redha tu kita kita lah tu takut-takut nah tu alamat tu wala litta'ati mauki eh? Ha, apa baru ayat tu la takik bagi la tajidah yang ni alla tajidah litta'ah bahawa tidak engkau dapat bagi buat ta'ah tak dapatkan mauki'an apa mauki'an kedih kodron wa taksir mana tak dapat bagi ta'ah akan kuasa dan akan mendahulu tak ada bergaduh nak mendahulu. Tak ada bergaduh berebut nak boleh buat ibadat. Cerah. Kecek saya tanya wasa lemu. Bo geberak. Kau ada segang dak moyo supo ngap hang pahang duit kemin. Alamak kita cemar tak akhir dah. Cerah. Asal bet tu apa nak susut akhir kena rebutlah ni ni. Jangan lagu tu. Kita kena lawan mujahadah. Istighfar sangat hebat banyak. Bo kita wasa eh kan aku wasa lupa wasa malas mengaji wasa malas. Tak klik dah. Ha ingat aku salah banyak. Astagfirullahalazim. Bawa kita pergi mata tengok. Ha salah tu tu. Ha salah ni aku. Apa dah? Ha tu sampai ngaji tasah nak fikir tu. Lepas tu baik bukan baik kita orang, baik kita sendiri. Lepas tu akhir fikir tengok. Mana? Ada ke puasa gagah? Ada ke puasa nak dulu atas bagi tu? Ha. Ya ada. Hati kita tu tak ada gelak lagi. Kalau berasa dia antara berasa nak gapo-gapo tak ada dulu pada waktu ah dulu hak lain pada tu ah. Lepas tu rasa tak go, rasa bersemangat alamat hati kita tu sudah cemar. Dapat dah kita. Ha nah, boleh tutup akhir malam ni, klik mikir molek patut kau baiki. Wala lil mau'izati man ja'an. Yani Allah tajida bahawa tidak engkau dapat lil mau'izati bagi pengajaran nasihat tu guru nasihat daripada ayat Quran pada hadis Nabi tidak ada gapo weh manja'an yani madkhalan wa ta'thiran zahiran nah iatulah tempat masuk lagi pula tempat kesel dengar gapo tak kesel jelah tu dengar gapo tak kesel gerak ayat nasihat tak kesel lah selasa. Mana bahasa kita geruk mengajar dengar geruk mengajar geruk royak apa tak ada berasa jeliga rasa tak ada rasa terlekat rasa-rasa tak ada boleh ambil kira kat bu cerita pasti tak akan padu mana padu tak eh aduh aku ni go ha mari dah aduh aku ni go ha sabit tok ahli lah tu tok akhir ya tak sebab kita ya nak suka ramai ya senak ya dak ya. Sikit silap malu ke Tuhan. Malu. Bukan malu kot orang. Malu ke Tuhan. Malu betul mana? Malu betul ni?
Hari ni Allah Tuhan juga biar aku boleh hakik tangan bergerak. Hari ni wah Allah Tuhan juga biar aku boleh jaga kaki. Tuhan we kuasa ke kaki tak ada harga dah kita nikmat ya. Tiba-tiba kita kehilangan lagi perintah dia. Oh salahnya. Hati memang nak istighfar, nak taubat, nak uai tu biarlah habis tu. Ha tu panggil ahli lah. Tapi ngaji tasawuf nak ngaji we hati suka tak leh. Tasawuf ngaji we hati kecuk. Kecuk daripada terima segala sifat hak dicela. Tu je tasawuf. Ha tu. Tapi tu payah, lebih kalau orang muda-muda payah sangat-sangat nak boleh jeliru perkara ni. Pasal orang muda dia tak nampak perkara hak pasal ni, dia nampak benda hak di depan mata dia tu. Mana dapat nak boleh buat seperti orang ramai buat. Dapat seperti mana di antara dia tu tunjuk kata dia tu gitu gini-gitu ni kau rata ya. Ha tu, fikir tengok lah. Oleh tu bila ada di antara tiga alamat tu, cerah tu hati kita sudah kelam, hati kita sudah gelap. Bila begitu usaha kikih, usaha basuh, usaha ronyuh we jadi gilang gemilang semula tu. Maka nak ronyuh karat hati tak serupa dengan ronyuh muka lain, dia kena ronyuh dengan istighfar, ronyuh dengan selawat, ronyuh dengan buat sedekah buat kebajikan apa. Kalau tak ronyuh dengan perkara tu kau dak pula. Walaupun bibir mulut tuai merah, muka putih, kaki putih, kau putih janguk, buka apa-apa tak ada apa. Tapi bila ada di antara berkarat lah hati, dia berkarat sikit-sikit tu. Kata anda tu. Kata anda lah salah tu. Nampak lagi sabit dia orang molek ni. Eh. Dia orang molek je molek. Dia kata molek itu bit molek lah. Ha. Dia orang molek ni Allah. Okay, kisah yang main dulu. Kisah je. Tino ayat tu yang molek. Dia ada nak tino dua orang. Okay. Nak pula janguk-janguk. Lepas dia pun suami dia mati tu. Tinggal bersaka beliung-beliung banyak. Anak tino berlaku. Lepas tu anak pula ada tu. Royak lah ke ibu dia atau ibu. Eh, apa nak kata ni. Ada gaduk kena ke ambo. Nak masuk minta ambo. Oh, sore tu pun warah tu juga. Sebab pada tu mek yo jawab tu adik duk dia dah. Mek nak cuba tengok hak duk kena kat adik tu boleh jadi menantu mek ke tak. Ha tu. Lepas tu sore tu tu dia terserah kat mek lah. Hak sore tu tu dia hantar surat dia royak ingat molek dah ada gapo itu mengingat satu cobok air daripada mek ambol jadi royak pamek dia pun pakai cuk buruk je cuk buruk duk selepok kat atas patah. Nah lepas tu mek dia tu apa tu yang baik kakak mah dengan duit bawa gi lepas tu buat reboh atas patah reboh atas patah jauh juga dengan rumah dia tu padahal dia hantar orang jatuh nak jadi menantu dia tu mari nak jalan rumah dia tu dah dah anak tina semari tu dia pun mari pergi tengok oh jatuh lah mok 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 gerok mok tidur ke mana rebah ke mana gerok 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 dia bangun oh dia kata dia gelap mata akan ada kakak mah ngarut banyak ni oh dia kata nak kita harus sipai di bank ah, dia tak nak ambil lagi tak. Lepas dia tanya mok duk dano nak pergi hatta pergi lagu mana nak pergi hospital ke dak uzur ni. Dak ada apa tak ada apa atau tak salah tak ada apa ya. Lepas tu mok ya sana tu ambil dia hantar duit sikit kakak mas sikit hadiah kepada dia tu. Tak salah tu. Apa dah tolong sekolah hati nak dia tak salah tak salah tak salah tak salah. Tak salah tak apa tak apa tak apa mok klik dah tak boleh bersaka banyak-banyak tak boleh. Eh ya tu molek nak tu pun. Jadi seorang ni molek dah. Duk lama tu dia buat sore lagi pula mari anak yang tina royak dah kalau jumpa budak-budak cuba eh lepas tu dia pun cuba-cuba ha gini pelik eh dia mulai buat lagi lah kakak mah duit tu ah dia tak ingat dah orang nak jadi bini ambo royak kata ada nak cuba dia pun buat baik lah tidak lah ha nak apa nak setuju buat kebati tu ya bahawa sudah dia pun sembik dia hantar kakak mah cicing ke tali tekak hello we
nya suka ke dia lah, suka dia kata oh nak 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 suka dan ning ke ambo. Ha tengok jadi dah. Lepas tu mari ke dua-dua rumah. Mereka katanya oh ya tak alhamdulillah ya ternah tu ambo baik berlaku ya kata. Lepas tu esok pakat mari pula ni nak wish kereta suti-suti sore. Mari berlaku. Ah kereta suti tu pai megoh orang ambil harga 4 juta lebih. Ah suti tu kereta tangan dua buruk pula dah. Ha dia kata pilih eh. Ah hak sore tipu tadi. Anak dia pun tak jurus juga. Mek ya dia hendak royak, dia kira royak tipu. Dia pun baik aman ambil 4 juta tu. Oh hak hak sore ni tak jang ah dia kata. Aku mano ya tu ambil hak molat tinggal buruk kawan. Tapi hak dah nak jadi natu dia hak sangat juh tu. Tak apa tak apa tak apa ya terbelah ambil memang molat apa kita buruk tak apa. Mulut kan pergi apa kata buruk. Buruk dah sabar boleh naik tak kerja boleh duit banyak dah boleh juga pengak je 4 juta tu. Mek dia kata eh natu tu seorang ni ah jadi sekali. Balah-balah kemari ya ya tu hak hak molat tadi inilah kita ni. Tak ada tak ada duit tak ada apa ya kata. Ni buruk sekadar kalau buruk lagi nak ana mujuk gawi bukan kita beli ya dah. Ha. Yang mahu tu suka lah. Boleh 4 juta ngapain merah apa mulut. Oh, ngakak kereta pecik remote pun siap. Sudah milik nak koci siap. Tok tua yang kata. Gih ha, tengok kereta masing-masing tu. Ya, tak kena tengok dah. Ambo ni, berkodamu tak apa dah. Padahal lah belakang kereta, ya tak duit beliung-beliung, kakak mah. Dibar apa juta-juta. Gih tengok, oh, kakak mah saja. Balah lah, kok mana hak nu kereta baru kakak mah tak ada. Mak ya kata tak boleh murah kat ambo. Hak ni ambo bukan tak tahu tak gitu tapi dia buat hamba ambo nak cuba gitu je. Ha nak seperti tapi orang dah hati molat dek mana molat saja. Orang nak atas dari hati dalam molat ya molat sokmu. Dah hati buat molat tu tak molat tak ada. Dia panggil buat juh tak ada. Buat juh buat rajin tak ada tak ada. Dek pondok buat juh buat rajin. Botok ada je buat rajin tu tak ada lagi pula. Tubiklah. Orang rajin tak kira. Tok guru ada kata ada je sifat dia ada. Nak suruh ni lagu tu. Sabik di dalam kitab iwak misal tu. Tawar-ru'a. Buat fanga warung. Tuan mengarut. Tak ada. Sabik tok pakai jangan buat berjuruh. Buat berjuruh tak tak lama. Ia kena jadi berjuruh. Buat berjuruh tak ada. Buat rajin tak ada. Ia kena beri rajin. Tok akan mikir je. Pak nak tahu kita rajin tak rajin tengok. Bila tu kita tak ada kat, dia tetap ada amalah tu suwi dia dok. Tu dia panggil buat rajin. Tak ada. Ada tak ada ada. Ha. Ha ingat nah. Cuma sabik mengazali ni puas hati kita dia. Wala tahkiran kalau kita pergi batin dengan matin tu dia panung taufik khafifah. Kalau wala tahkiran nan taufik sakilah. Dan sesungguhnya jangan nutup ti pelekeh. Mana jangan akan buat pelekeh, akan jangan buat lekeh buat rendah minaz zunu daripada dosa syai'an suatu. Saya termaaf. Oh. Walaupun kita abek tu abek dia mahu sebut mula habis sing kita tak usah ke. Abek tahu kiamat ni. Kecek tu mula habis sing ni ia kecek ia tak bisa naik belakang atas belakang okay. Lain pula, dia tu tak biasa kata-kata dia salah tak ada. Hak ni, babolik duk yak duk ayak ke babon ni. Dia babolik ni, natu hak dia duk bawa, dia kasih sekali tu. Lepas tu, mula habis ni, dia kata satu ke. Allah, ya. Dia mahu tu tipu dia. Iya katanya, babon ni. Dia suka kata dia mahu hati putih sebuah kita. Tak ada arah dia mahu hati terah. Kih, beli tanah tu modal, juga awak lari dia pula. Sudah yang kata lagu tu tu tak silap paham rasa pun. Teriak dia. Ya yo yak balik. Alah ya tak apa silap dah aku sebut lagu tu kok dia. Ha tengok tengok tengok. Ya sebut sikit tak leh dah. Silap dah. Silap dah. Ha. Ha. Ha siapa tu siapa tu akil tu akil tak tahu. Terkadang tok guru ni kata huduh kat tok akil. Kata huduh tok akil. Kata huduh saat ni tu nak hajat dah. Lepas dia kata dia klik rumah ponok tu. Loh tu hak mau kata huduh tu kok tak ada niat nak nak puduh dia. Nak perenak dia tapi dia suka tak molek kat ambo tak tahulah suruh tu hak. Dia dak suka tu kata huduh dia tu rumah dak klik suka rumah mah kali. Ha ni. Tapi itulah kita
Jangan, jangan, jangan. Ha, sampai kita jeluh salah sikit, tobat lah. Allah silap lah. Allah silap. Ha? Dok dia ni Allah hari ni amal silap lah. Dia pergi nak orang-orang tua dan apa. Allah amal silap lah. Dia natah mulut lagi aku tu. Ha? Ya bila babu, abu ngajar macam mana? Kita sudah mengajar kamu. Kelik rumah. Berasa dah. Ha, silap lah aku sebut tadi sikit. Bukan silap salah dah. Silap jadi berasa eh. Orang dengar nampak-nampak eh. Ya berasa-berasa nak keji sikit. Berasa-berasa nak sedih hati sikit dah. Tapi doa lah minta. Ya, ya Allah. Hak mengajar saat ni. Hak dengar wujud sedih tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala orang dengar jadi tak rasa sedih. Takut kita bingung. Nah, sahabat tu sesungguh jangan kita pelekeh sesuatu daripada dosa. Jangan-jangan. Walau dosa halus sekalipun, kita bisa minta ampun tu. Ya Allah, apalah dosa musilat tadi. Ya Allah. Nanti ingat lagu tu. Besok apa-apa. Besok ke besok. Ah, sudah. Allah. Mana? Ada. Eh, gaduh yang mari rumah. Natah pergi tanya lagu mana dia tu. Macam lagu tu. Lepas pergi royak benar tak molek mari. Ha, sudah salah murah. Ha, pergi tanya. Padahal kita nak takut molek. Ha, lepas tu boleh pergi jawab lagu tu. Ha, sudah. Jadi silap kita pergi tanya apa. Dari tu lah. Harap-harap Allah Ta'ala tu maaf. Ha, dengan mana jangan kita pelekeh sesuatu daripada dosa tu. Okay, jangan buat halak palak. Pak sikit je. Pak sikit je. Jangan tu. Okay. Jangan. Ingat lah. Ha, pasal jawab nahi. Fatah siba nafsa kata iman. Maka sebab tidak hisap, tidak mengira engkau akan diangkau. Hakada engkau orang yang taubat. Tak ada lah. Dia tak wasakit pun nak taubat lah. Ha, support tu juga support orang buat pelekeh duit sama. Orang tu akhirnya tak boleh duit juta. Ha, tu. Tapi babo lah jalan lemah buat duit sekut jatuh. Buat tak buat tak biasa. Apa kutik apa? Tak boleh kita, oh, apa kita makan-makan nasi tengok lah ada sutir lagi. Usaha je put mulut. Boleh ada waktu barakah. Tak usir kita belah. Kita sorang kita tengah aku tak usir. Tapi orang tua dulu ajar tu. Allah jangan ada wahlah kebalah lah dengan nasi. Tapi yang menurut nasi lah malah tak usir bercubuh. Walau nasib basi tu saya cuba. Pasal apa? Lek malam benda nak makan tak ada. Lek siari benda tak ada makan. Tu tengok ke jangan dulu ya hajar. Ha ni tengok ni. Allah. Bila kita tak mengira-mengira akan kita jadi taubat. Wa anta musirrun alal kabair. Dan akan mengekali di atas dosa besar. Maka dosa besar? Banyak-banyak-banyak jadi dosa besar. Nampak tak kita? Ha, tersabit tu jangan with helamu. Gapo-gapo bisa payah lalu. Ha, seperti ini. Kita boleh mutu surah sebulan tu 1,000 kok ya. Tapi buat tak bayar, tak bayar boleh 10 bulan. Allah 10,000 banyak. Ha, mula tak sirah. Mula ada berat lah. Sabit jangan. Jangan boleh lekat, boleh jadi banyak tu. Okay. Jangan lekat, boleh jadi banyak. Payah nak lepas. Ha, tu dia. Nampak tak kita? Habis kata walaqad balaghana na tu klik kepada kata Imam Ghazali dan ashab dia la siapa khabarkan kami ankah masih binil hasani namukah mas anak al hasan dengan molek nah annahu bahwa sesungguhnya qala annahu ta'awi masdar fa'il balagh annahu sesungguhnya kahmas tu qala berkata ya kahmas ya kata ana dengan tu akhirnya ya katanya aznab tu zamban pernah buat berdosa aku satu dosa pernah ya buat berdosa aku satu dosa buat berdosa aku satu dosa ya bukan dia antara banyak dosa satu dosa tapi tak ada royak dosa pun jawab fa ana maka aku abki alaih menangis dan tiak aku alaihi ala ta'liliyah yang li'ajlihi li'ajizambi dosa tu munggu arba'in asal semenjak 40 tahun tu akhir 40 tahun tak teriak baik mata nilih sama mata nilih apa tak ada ayat tu kih bukir kerana sedih kerana malu ke Tuhan pasal tak habis malu
Adapun kita malu ke orang, malu baik malu kita lari. Nah tu. Dia ni malu ke Tuhan, satu Tuhan rezeki kita duk makan sedap. Tidur jenera molek, ha kita gitu buat neraka dia lagi. Dia mari bila siapa ke bila? Allah ambo ni boleh kenal, boleh duk baca bismillah. Sepatah ni pun melalui ibu jugalah hajah huruf baca pasal tu. Tak boleh sikit banyak dia mencelak mata kita. Kena huwa buta ke apa dia mencelak mata kita. Masabik tu orang sampai tak derhaka tok guru tu. Bunyi khabar tok guru tu teriak dia. Teriak ana? Teriak ingat budi tok guru buat dengan dia. Ha tu tialah tu. Kalau orang hati keras tak asal anak anu, tak ada asal anak anu. Ha tu. Bila orang hati tu dia mari gaduh-gaduh. Ha. Ha, nak bersifat jadi mari, jadi gerang tiap hari. Tengok Kahmas anak Hasan ni. Dia pernah buat satu dosa tu. Satu dosa. Dia tak ada ayat dosa pun. Dia teriak mula dari tu dengan Tuhan. 40 tahun tu. Sebab dia tu terpada kita, kita buat dosa hari-hari berapa kali dosa. Pernah teriak bila? Eh, kita ni penuh teriak bila, penuh menangis bila, penuh titik mata bila. Kita teriak titik mata kerana lain. Ha, ni sabit tu kat, sebut kita ni berat kita ni. Habis tu apa nak ayat tu, akhir kan. Buat apa boleh apa sebelum baca kita istighfar dulu. Pasal kita kata, seorang basuh hati bercuci, nak terima nur ni, ilmu yang nur. Lepas tu akhir tak ada basuh apa kata, habis boleh basuh apa. Ya tundu astaghfirullahalazim li wali walidina. Ya ingat dia, ingat ketua dia. Wali masyaikhina, apa yang tak kau dah sosok guru kami. Wali ajdadina, wali jadda tu, tuk kita hak tindak, tuk kita yata hak tindak. Ya, ingat salah. Patut kita dulu. Kesalahan hari dia, minta tak hapung lah. Duk kaca buat ni, baca tiga kali sebelum nak mengaji ni. Tak ada boleh apa. Nak wui kita masuk lah katanya. Waladin solihin yada'ulah. Baik kalau tak pakai dia tahu tak, oh babo aku buat lagu dengan Allah kita tak ada masa tu tak buat dah. Ambil pakai buat ramai-ramai kita ni. Tapi kalau dia tahu kat uslub, oh babo aku buat lagu ni. Oh tak boleh lah aku saya, tak boleh lah, tak boleh tinggal lah. Sebab tu bila kita istighfar astaghfirullahalazim. Ingat berjamaah li wali walidina wali masyayikhina. Ingat lagi. Ni tak ada rasa kena-kena. Kata pun tak ada rasa kena-kena. Ah, tekis kita tak tahu. Tak tahu tak apa lagi. Bapa duk royak acak kali dah. Tiap ni royak, 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 royak. Haa tu. Lepas kalau dia serum pun tak. Abang-abang ni dia panggil turut bilah pulak. Dia panggil bilah pulak. Kata dia tengok. Haa dia tengok adik-adik ramah tak nak kata ni. Lepas dia pun sudah apa dia nasihat. Ada adik-adik sedikit memang ada. Abang ni kan dia perhati beberapa kali dah. Haa ambon ni tak ada pun nak bilah nak perangkat untuk uru ya dah. Semasa Tok Guru nak baca kitab, dia baca istighfar tiga kali, dia biasa duk royak kata. Lepas tiga tu buat apa? Kita buat ambil wahlah kebala. Buat apa dia baju hati? Mata dia ingat naik ke langit. Tak berjaya, mata titik, mata ingat kesalahan. Buat apa lagu tu? Maksud kita nak basuh hati, bercuci, pasal nak terima nur akan datang nak dicuah. Apa tak apa lagi? Sudah istighfar, sudah. Ambil sepenuh baik. Selawat hak imamina syafi'i. Kerana Imam bin Syafi'i ya selawat itulah setelah yang mati ditanya teh wak gapo dengan dia tu. Ha, ambil baik-baik mai tupai kita. Sudah tu ha niat mengaji nak mai tu ta'alluma tu Imam Haddad kita ni wali min auli ilah ni. Kita ambil kakak orang-orang saja lah tak, tapi tak ada arah tu akhir tak si makan. Buat tak bila besar, buat tak bila gitu hok tak ada arah ayat habis kita. Buka jalan tu dia mau tak si lalu, terbuka jalan ni dia mau tak si lalu. Selalu tak apa lagi, katuk pula jalan orang. Tak ada arah nak royak. Orang dah tebah bila cili jengah duri ke apa. Tak ada arah. Tak ada. Lepas tu ditanya, qilah mahuwa. Ditanyakan, mahuwa apa ia? Allah, Masya Allah. Mahuwa apa ia azamu dosa? Apa weh? Ya. Ya Aba Abdillah. Kunyah, kunyah. Kunyah bagi kasih punya Hasan. Ya Aba Abdillah. Dosa apa kita lalu eh. Bila saya mahu teriak salah dosa apa tu. Dia pun jawab. Ha dengar tu akhirnya. Dia pun jawab. Ha ni lah. Oh kita tengok sini. Wasa patah.
ambil sejarah ni tau. Okey, gi buat dia panggil buat pengukur bagi hati tu. Bukan mengukur ke tak? Salah pun dia tiup. Oh lah, ngamal lah tu. Berkata ia Kahsab Ibn Hasan. Kahsab Ibn Hasan kata Zaroni akhun Allah. Satu ketika telah Zairah akan daku oleh sahai aku, oleh senai aku. Sedarah tu apa sedarah li bagi aku. Sedarah tu fillah, sedarah pada Allah. Bukan sedarah pada titik barat dah. Sedarah pada agama Allah. Lepas tu kata fashtaraitu lahu samakan dengan mula. Maka beli aku lahu lil akhi tu samakan saya ke ikir. Fa'akala. Maka make ya aku. Atau akhir dengan molat nah. Maka make ya kali tu ikir gapo kena kedai tu. Samakan ai masguyan. Ikir panggil. Ya beli satu ikir panggil. Satu ikir panggil. Lepas tu dia makan. Summa kumtu. Ha ni, sebab dia masalah. Kamar dia bangun dia aku ilaha itin. Tak pernah bagi saitin. Kena tak boleh tanwin kepada idhafah. Summa kumtu kamar berdiri aku ilasa ilaha itijari. Kata ilaha itu jadi kepada dinding pagar jirai aku. Dia pun bangun gi kepada dinding pagar jirai dia. Gitu tak? Supo babo tepi umuh bo abu pagar. Orang lihat tu jirai dengan babo lah. Lepas tu fa akhadtu minhu maka ambil aku minhu min ha'id. Minhu min ha'id pada dinding tu. Tib atatin sedikit daripada tanah. Ha gitu tak okey. Ya jamir dulu. Ya pagar ya lesik dengan tanah. Pada tangi dia saat ni tu lemuk-lemuk-lemuk gak ya tek dinding. Tek lekat dengan tanah ah. Gini. Tu ya tak okey. Tak minta izin tu tu. Lepas tu akhir gapo tu? Layar ge pogoman. Baju ralau ge pogoman. Buat pergi ge pogoman. Aduh. Wala a'yadu billah. Selipar orang pun sumat. Kita dah. Kalau dia ambil selipar kita, tak akan dah selipar orang. Jalan-jalan kaki aje. Masjid tu. Duk apa? Tak mula. Kalau pergi sejid, mereka tu wetok wak wakah. Tak apa. Kalau orang lain nak ambil, minta izin dulu. Ibarat tu, jalan kaki. Kita mudah-mudah ya. Sumat berlaku apa-apa. Buh berlaku perlu. Kihnya dia ambil sedikit daripada tanah duduk dinding. Farosala biha jadi maka mubasuh biha bikin atitin akan tanginyu. Nanti akan ya dah. Akan tangi-tangi akhir. Ya ambil akhir saya tak sana ya. Dia ambil bulu-bulu dinding. Dia ikut saya dia akan jatuh tangi. Nanti tak debu ya tu. Debu tu akhir. Okay. Pakai kerja pun. Lepas tu akhir nilai tu akhir gapo tu akhir buat. Tak akhir buat gapo lah pun. Gapo tu kita dah buat. Ni dah selalu ya. Siapa kata dia 40 tahun tu akhir. 40 tahun. Allah. Mari alillah dah. Ini kita setara mana kita. Eh, kita ni setara mana. Kita ni setara mana. Allah. Baik tak kita ni nak debel lagu mana kita. Lepas tu fanaqish nafsaka wa hasibha. Nah, fanaqish asama makna munaqashah ni. Asama makna munaqashah kita pun tahu dah. Munaqashah ni balah. Batoh kikih tu baik. Sini dik madak makna sipai. Haa. Fanaqis maka hendak sikat dan sipai ulimu. Nafsa ka akan dirimu. Wahasibha. Dan hisap ulimu.
muhasabah ulimu, hitung ulimu, ha akan nafsak. Munakosyah bila? Munakosyah tu bila? Nah, kedai. Ba'da. Ba'da ma'rifatika hadil kisah. Ba'da ma'rifatika hadil kisah. Lepas kita tahu kisah ni, fikirlah. Lepas tu wasarik dah hendak segera lah cepat-cepat ulah engkau ilat taubati kepada taubat. Wabadir dan bergaduh lah cepat-cepat lah engkau aikadih ilat taubat. Pasal fa innal ajala maktum, kerana sesungguhnya umur dan masa kita, umur masa kita maktum, mana mestur ditutup tak tahu nak mati bila. Umur kita tak boleh tak siapa dah tahu. Nak mati esok ke, malam ni ke, lusa ke, tulak tak tahu. Dengan anak-anak, kalau pergi mati, masih lagi hutan tu tak ada. Aduh. Dengar panas sekodan ni tu pun. Tak nak tak. Tak nak lepas dah. Apa lagi panas pada masa esok. Tak ada kaji sepaham. Mekimik dah, kipah pun tak ada. Wadunya gururun, pada dunia tertipu daya. Untuk aku mikir dah. Ha, apa itu aku fikir. Allah, 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 Allah. Tu je. Boleh tu kepala tu. Tak nak dia tu boleh kepala tu. Pakat fikir gitu lah. Wan nafsu wa syaitan. Wan nafsu wa syaitan. Dan pada nafsu dia syaitan tu aduan seteru peruruan. Ada dah dua-dua orang ni seteru. Kita seteru Tuhan. Fattakhiduhu aduwakum. Pak kita buat sahaja apa? Nafsu kita dan syaitan seteru kita. Kita dah ambil seteru pera dalam tubuh. Ambil seteru buh dalam umuh yang molek dalam lubuk hati kita. Lepas tu pun duk puja nafsu, duk belah nafsu pula. Tak ada apa-apa. Belah duk belah seteru ni, oh cidik ke wadah tak tahulah. Watadarrok dan hanak tadarrok. Agar panggil hendak merenuh lah dirimu. Mumoyuk lah dirimu. Ilallahi subhanahu wa ta'ala. Masa moyuk klik Tuhan. Wabtahil ilah. Haa, tu dia. Wabtahil. Mana tulah tu? Watadarrak dan wabtahil ilah. Mana dan merenuh diri. Wabtahil dan khoyu dan moyuk ilahi ilallah ta'ala. Wazkur hala abina adama. Dan sebut olehmu hari antara tok cik kami nama apa? Adam sallallahu alaihi wasallam. Cuba ingat. Ah. Abina manu alladhi khalaqahu yatlah membuat akan alladhi ulah Allah biyadihi dengan yadinyu jadi Allah yang dengan kuasa retohnya Allah wa nafakha fi dan mentiuk ya Allah fihi filladhi atau fihi fi abina tiuk min ruhi daripada ruhnya roh Allah ni dapat tu dia panggil. Ha, ia dapat dia panggil lipalit tashrif. Ruh Allah dikanakkan ruh Allah dia itulah malaikat. Wa hamalahu ila jannati dan membawa menanggung ia Allah akan dia akan ada kerana dia tanggung ia suruh malaikat. Ila jannatihi kepada serganya serga Allah. Ha, suruh pikul tanggung ala a'naqil malaikati atas kot-kot malaikat. Allah. Lam yuznib tak pernah buat dosa ia abuna ataupun Adam illa zamban wahid. Mereka dosa so ya wa. Mana gi make buah khuldi. Fa nazala bihi ma nazala hatta ruya. Ha teh. Fa nazala bihi ma nazala. Wallah. Bismillah.
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man wati amra'atan fi duburiha akabbahu Allahu finnar. Jadi doa kita. Akabbahu Allahu finnar. Artinya arti sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah bersebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa muwati ia, barang siapa akan isterinya, sebarang siapa fi duburiha kok lubai berok tu hewan lubai tu nya nak keluh kok lubai berok lebih tahi yang merah gitu tak hidup setubuh bini dia kok lubai tahi tak leh tu. Tewak punggung untuk bergok. Ini kita sumak pisah kot tu. Maka dalam akhirat esok, nasa dijatuh, Allah Ta'ala akan dia kemana siapa, ke dalam api neraka. Dah sofa tu lagi. Tu bini kita, apa dah telpon kat tu lagi. Tak teruk lagi. Baru yang main dulu, dia menurut cerita, dia berpulang. Tu makan pun kat, pokok nak bilu. Eh, tak ada. Reti tak sih, wahai kot tu. Salah. Nampak tak kita? Kalau gitu, setubuh bini kita orang luar sudah kira lah. Sumak lubai tahid tu salah. Tak boleh. Kalau sumak tali motor tu waktu lubai tahid tak apa. Baik motor, tubuh tak injin terus. Aduh, dia berat tak tubik masalah tu. Allah. Tak cocok motor berat juh dia. Waktu lah. Maknanya kita bubuh muka lain. Salah, sah. Dah salah. Mau kena arak dubu. Kena ke tak mu? Eh? Kalau mu tak kena, mungkin tanya I. Tanya I, bunga baik anak I. Kita main nak pondok amu. Amu tu tengok lah, aku nak helok. Ni bunga. Ni dah hok abad rakyat atau dubu. Ni, biasa ni, sini. Oh, megah. Megah ni. Itu dia lah. Pala dia kemuk-kemuk, super paralitah dah.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man wati amra'atahu fi duburiha ba'asallahu yawmal qiyamah wa huwa antanu minal jifah Allah. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mewati isteri barang siapa pada duburnya, dubur nak jalan berak, dia ambil, mungkin itulah dia ambil muka tu sumak dari punggung dia tu. Tu baik tajak berderet. Hai wah kerja tak apa ni. Kadang dekat sutong tu baik berak tu. Kadang lekat tu je ada orang pesen pesen kisah tu orang yang makan katung. Tu baik yak bereke lekat di gorek dia. Alah. Ha tu. Lepas tu akhirat esok nas saja dibakikan akan barang siapa pada hari kiamat dan pada hak amat busuk daripada bakar. Bau busuk kata. Ha, sebab tu akhir kita ni busuk nak tahu ada pun busuk. Gigi pun tak perlu. Berteriak pun tak banyak. Berteriak hangit lebih daripada asaknya nebel lagi. Tiak ya. Busuk. Ha, baik kita bahas sedap. Renyih tak boleh bawa di miham sedap. Ha, tapi ibas sedap tubuh ya. Ha, kering tu kering ni lagi. Minyak bau tu minyak bau ni lagi dia. Ha, tak lecu lagi. Naik tu nampak merah sinar muka dia. Ha tu. Ha tu dia. Ha lagu tu lah. Tu dia. Ha tu dia. Ha mun kasih hangat eh. Dah. Ha dia kasih hangat ya kasih kok i. Ha kasih ni. Ya tu ya ya kasih kok ilbih dah sekok kambing lagi. Kambing hilang sok mula malas. Ha habis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atar rajulur rajula. Ha ni tepung ke? Apabila mu datang laki-laki akan jatuh. Ha sama jatuh satu sama jatuh. Ha ada juga lagu ni weh. Allah. Fa huma zaniyan. Wa idza atat baca atat. Wa idza atatil mar'atul mar'ata fa huma zaniyatan. Artinya sebeda Nabi telah bersebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendatang oleh laki sama laki-laki maka keduanya panggil zina. Zina iaitu zina bukan zina dia tulis tak kena tu zina. Zina alih panjang buat hamzah bukan da tu zina. Apa tu dan apabila mendatang oleh perempuan yakni sama perempuan mendatang perempuan sama perempuan maka keduanya zina kedua. Tina sama tina apa zina? Yatim-yatim apa zina? Qala an-nabi wallah.